Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion, Satelit Grogol. Minggu depan kita akan dilayani oleh pendeta muda Hadiran Halau. Tahun 2018 kita memiliki tema The Year of Fulfillment, yang artinya adalah tahun pengenapan janji Tuhan. Yuk mari kita bersama-sama memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita indah pada waktunya. Mari menghadiri ibadah khusus bersama pendeta senior Charles Phillips dan istri pada hari Rabu, tanggal 28 Februari pukul 19 di House of Giant, Tanjung Duren. Puji Tuhan, pengadaan rumah Tuhan di Jalan Dan Mogot nomor 51 sudah mencapai tahap akhir. Untuk itu, mari kita bersama-sama melihat perkembangan pengadaan rumah Tuhan di Jalan Dan Mogot nomor 51. Dari total luas tanah 3.217 meter persegi, GKS Grogol akan mendapatkan hibah tanah seluas kurang lebih 857 meter persegi di bagian belakang. Ini adalah gambar dan foto-foto tanah di Jalan Dan Mogot nomor 51. Saat ini dalam proses pengecekan sertifikat dan jika tidak ada masalah, akan dilanjutkan dengan pengikatan jual beli dan pengosongan tanah. Mohon doa seluruh jemaat agar Tuhan memberikan kelancaran selama proses berjalan. Jika ada jemaat yang ingin mendapatkan informasi lebih detail mengenai hal ini, dapat menghubungi langsung Bapak Pendeta Muda Tomicia. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk doa pagi pada Rabu pukul 6 pagi di kantor Sekretariat Gereja Jalan Makaliwi Raya nomor 18 di lantai 2. Yuk datang bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Ada dua jadwal puasa yang bisa dilakukan. Puasa dengan skip makan pagi atau skip makan malam. Puasa skip makan pagi bisa dilakukan dengan makan selama jam 11 sampai jam 5 sore atau jam 10 sampai jam 6 sore. Jika makan dari jam 11 sampai jam 5 sore misalnya, maka puasa dilakukan selama 18 jam. Jika makan dari jam 10 sampai jam 6 sore misalnya, maka puasa dilakukan selama 16 jam. Puasa skip makan malam bisa dilakukan dengan makan selama jam 6 pagi sampai jam 12 siang atau jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jika makan dari jam 6 sampai jam 12 siang misalnya, maka puasa dilakukan selama 18 jam. Jika makan dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya, maka puasa dilakukan selama 16 jam. Selamat ulang tahun kepada Bobby 16 Februari dan Ibu Rumia Pangaribuan 18 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Rekaman audio khotbah seluruh pembicara GKS Grogol bisa dilihat di SoundCloud dengan profil Gereja Kemuliaan Sion. Bagi yang belum menemukan cara akses ke SoundCloud, silakan menghubungi sekretariat gereja. Demikianlah GKS News minggu ini. Kita akan bersama-sama jumpa kembali di minggu yang akan datang untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.